Mengundang temanku yaitu Renardi Larope Sutanto Eskat. Halo Renardi. Bukannya dilatasi itu merupakan suatu proses. Jadi kalau misalnya dilatasi itu sebenarnya bukan karena dia membuka gitu kan, itu kan terjadi memang betul karena tekanannya. Tindak lanjutnya, suntik oksitosin ulang 10 unit, biar kontraksi lagi, terus tadi kateterisasi, terus siap-siap minta rujukan ke keluarganya, terus ulang. Telanjang, terus abis itu dikeringkan bayinya, terus diselimuti bayinya. Ini nanti...
pada hipoemesis gravidarum, kemudian ada demam dan kemudian adanya demam yang mungkin kemungkinan adanya infeksi, ya terutama kita takutkan ada infeksi rubella karena takutnya nanti lah anaknya bisa lahir kita temukan ada trias rubella mungkin. Kemudian adanya gejala kardiovaskular misalnya berdebal-debal atau cepat lelah. Lupa bilang suruh pakai Ebi. Thank you.